Andai waktu itu aku nggak ambil kotaknya, pasti keadaannya nggak akan seperti ini. Jadi kita harus gimana dong, Dre? Kita harus memancing pemilik coklat itu supaya datang ke sini sih. Gimana caranya, Dre? Pertama, kita harus mengabaikan pesan-pesan itu. Lalu? Lalu kita pura-pura pergi dari rumah sih. Kamu udah pernah main klub yang baru belum sih? Belum, Dre. Emangnya gimana? Permisi, saya mau mengantarkan surat atas nama Mbak Sisi. Dari siapa, Mbak? Di sini tidak ada nama pengirimnya. Ini, Mbak. Makasih ya, Mbak. Jangan-jangan suratnya dari pemilik coklat itu sih. Bisa jadi, Dre. Benar kan sih? Iya, ini udah pasti orang misterius itu, Dre. Berarti rencana kita berhasil sih. Orang misterius itu mulai muncul. Iya, Dre. Nah, sekarang kita lanjut ke rencana selanjutnya sih. Iya, Dre. Selama beberapa hari ke depan, kalau kamu mendapatkan surat itu lagi, jangan dihiraukan sih. Kita tunggu sampai hari ke-6, nanti pas hari ke-6, kita pancing lagi pemilik coklat itu. Kamu yakin bakalan berhasil, Dre? Tenang aja sih, kita harus berusaha. Hari ini aku harus menangkap orang misterius itu. Halo, Andre. Halo, Si. Hari ini waktunya, Andre. Ya, Si. Aku tunggu di rumah ya. Oke, Si. Gimana, Si? Hari ini kamu udah mendapatkan surat misterius itu lagi belum? Sejauh ini sih belum ada tanda-tanda yang mencurigakan, Andre. Nah, hari ini kita harus pura-pura keluar rumah, Si. Iya, Andre. Mudah-mudahan orang itu datang sendiri buat nganterin suratnya. Iya sih, saat dia muncul kita harus menangkapnya. Gimana dong, Dre? Kayaknya orangnya gak muncul deh. Iya sih. Hah, itu orangnya sih. Ayo, Dre. Heh, tunggu. Kamu siapa? Hah, kakek? Kamu kenal kakek itu, Dre? Itu kakek aku sih. Hah? Maksudnya? Kalian sengaja ya, Andre? Enggak sih. Aku kecewa sama kamu, Andre. Aku gak nyangka. Ternyata Andre bersekongkol sama kakek itu. Apa maksudnya dia melakukan semua ini padaku? Ini semua gara-gara kakek. Sisi jadi marah dan gak mau ketemu aku lagi. Maafkan kakek, nak. Apa maksud kakek dengan semua ini? Maafkan kakek karena selama ini tidak menjenguk kamu. Karena kakek terlalu ambisius menginginkan cucu perempuan. Nanti kakek akan jelaskan semuanya. Kakek harus bertanggung jawab. Karena kakek aku dan Sisi jadi salah paham. Si, buka pintunya si, aku mau jelasin. Kamu salah paham. Si, nanti aku kesini sama kakek. Ayo kek, jelasin semuanya. Waktu itu... Semenjak saat itu, kakek tidak lagi menyukainya. Maafkan kakek, karena kakek tidak menghargai kehadiranmu. Kakek menyesal. Sekarang kakek bangga
Karena kamu sudah tumbuh besar dan pintar. Andre tidak pernah membenci kakek. Andre hanya ingin membuat kakek bangga, agar kehadiran Andre bisa diterima di keluarga kita. Kamu sudah berhasil membuat kakek bangga, nak. Terima kasih, kek. Andre juga sudah memaafkan kakek. Oh ya, kek. Kita harus menjelaskan semua ini kepada Sisi. Ayo, nak. Si, aku kesini sama kakek. Ingin menjelaskan semuanya sama kamu. Apa yang perlu dijelaskan? Kamu salah paham, Si. Iya, nak. Andre tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Sebenarnya ini semua salah kakek. Kakek dulu sangat menginginkan cucu perempuan. Itulah kenapa kakek sering mengikuti kamu, nak. Dulu kakek juga mengabaikan Andre. Sekarang saya mengerti, kek. Dre, maafin aku ya. Kemarin aku udah salah paham sama kamu. Iya sih, gak apa-apa kok. Jadi kakek udah lama tidak bertemu sama Andre. Iya, itu semua karena keegoisan kakek. Saya juga bangga punya teman baik seperti Andre. Dia selalu jadi juara kelas, selalu menang berbagai macam perlombaan, dari zaman sekolah bahkan sampai kuliah. Dia juga konsisten sebagai juara umum. Aku sangat bangga. Iya, nak. Kakek baru menyadarinya sekarang, dan kakek sangat menyesal. Gak apa-apa, kek. Yang lalu biarlah berlalu. Terima kasih, nak. Oh ya, mengenai coklat itu, kakek sebenarnya mendapatkannya dari seorang perempuan. Perempuan itu berpakaian serba putih. Katanya semua yang tertulis akan menjadi kenyataan. Semuanya memang benar-benar terjadi, kek. Kakek kira kamu akan senang setelah menerima coklat itu. Tapi malah jadi seperti ini. Setiap hari kakek selalu memperhatikanmu. Kakek takut sesuatu hal yang buruk akan terjadi kepadamu. Lalu, apakah di hari ketujuh ini akan terjadi sesuatu yang buruk, kek? Itulah yang kakek khawatirkan. Sebenarnya, kakek sedang mencari perempuan itu. Lalu, kenapa kakek memberikan coklat dari perempuan itu kepada saya? Karena kakek kecewa sama kamu. Kakek berharap kamu berubah dan tidak membuang makanan seperti yang kamu lakukan tempo hari. Maafin saya, kek. Saya sudah membuat kakek kecewa. Kek, bagaimana kalau perempuan itu tidak muncul? Saya takut kalau saya tidak menemukan coklat terakhir itu akan terjadi hal buruk kepada keluarga saya. Kamu jangan khawatir sih. Aku dan kakek akan membantu kamu untuk menemukan perempuan itu. Sebentar. Waktu itu harganya berapa, Bu? Satu kotak ini 50 ribu, kek. Kenapa murah sekali, Bu? Karena ini adalah coklat yang istimewa, kek. Istimewa? Iya, kek. Saya menjual coklat ini hanya kepada kakek dan seorang wanita. Jangan-jangan seseorang telah membeli coklat itu. Mama, waktu itu... Iya, Bu. Mau beli coklatnya, Bu. Coklat? Mau, Bu. Ini, Bu. Cuman satu, Bu. Iya, Bu. Harganya berapa, Bu? 10 ribu, Bu. Ya udah, kalau gitu saya beli ya, Bu. Silahkan ambil coklatnya, Bu. Iya, Bu. Silahkan ambil bonekanya juga, Bu. Kenapa, Bu? Karena ini coklat terakhir, jadi saya berikan boneka ini sebagai hadiah. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Saya permisi. Iya, Bu. Mama pulang. Ma? Oh iya, ini buat kamu sih. Wah, tumben, Ma. Tadi ada yang nawarin di depan, jadi Mama beli. Makasih ya, Ma. Iya, Mama mandi dulu ya. Jangan-jangan itu adalah coklat terakhirnya, kek. Lalu, apakah kamu telah memakan coklat itu? Tidak, kek. Sepertinya coklat itu adalah coklat yang saya buang. Jadi, coklat yang kamu buang waktu itu... Memangnya kakek tahu? Sebenarnya waktu itu... Kakek menyimpan coklat itu. Hah?
Beneran, kek? Iya, nak. Syukurlah, kek. Tenang sih, aku dan kakek akan membawa coklatnya. Iya, Andre. Setelah kita menemukan coklat ketujuh, apakah hal buruk akan tetap terjadi sih? Aku juga gak tahu, Andre. Mudah-mudahan aja gak terjadi. Oh ya, kek. Maksud kakek apa mengirimi saya surat-surat itu? Surat? Kakek tidak pernah mengirim surat apapun. Kalau bukan kakek, lalu siapa yang mengirim surat-surat itu? Mungkin perempuan itu sih. Tapi kemarin kan kita lihat kakek yang bawa surat itu. Surat itu bukan milik kakek. Kemarin... Bu, tunggu. Ibu yang menjual coklat waktu itu kan? Kakek hanya menyimpannya di depan pintu. Mungkin perempuan itu memanfaatkan kehadiran kakek sih. Bisa jadi, Ndre. Hah, kek? Perempuan itu? Iya, itu perempuan penjual coklat. Hah, Bu? Bu, apakah ibu yang menjual coklat itu? Kamu berhasil menemukan coklat itu. Bu, tunggu, Bu. Hah, Dre? Kenapa sih? Perempuan itu menghilang, Dre. Hah, hilang? Oh ya, Dre, kakek udah pulang? Udah sih, kakek juga nitip salam buat kamu. Dre, libur semester kemarin kayaknya banyak hal aneh yang terjadi ya. Iya sih. Tapi akhirnya kita bisa melewati semuanya. Tapi aku juga banyak belajar, Dre, agar aku tidak ceroboh dan aku lebih menghargai apa yang aku miliki. Akhirnya sahabatku ini sudah mulai dewasa ya. Oh ya sih, kakek nitipin sesuatu buat kamu. Apa, Dre? Ini sih. Coklat lagi. Tenang aja sih, kakek beli coklatnya bareng sama aku, jadi gak bakal ada yang aneh-aneh. Nih, aku juga dikasih satu kok. Ya udah deh. Ya udah, kita berangkat yuk. Ayo, Dre. Yuk. Udah ya? Iya. Kapan-kapan kita main ke rumah kakek ya? Iya, nanti kita main ke rumah.